Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ki Mukti dan ini kru-kru saya. Ini saya di sini diundang katanya di sini tadi sore ada sinar ya Mas Eko. Ada sinar cahaya lah, ada cahaya tinggi dan di sini ini dekat kandang sapi, itu kandang sapi, coba lihat sih kandang sapi. Itu dekat kandang sapi. Kandang sapi kali buntu dan saya di sini dengan ini saya mau mencoba untuk mengambil barang pusakanya di sini. Mudah-mudahan dengan izin Allah pusaka di sini saya bisa kena. Jangan lupa ikutin terus channel Mata Sangkala, subscribe, like, comment, share di Mata Sangkala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mata Sangkala sukses. Yes. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana? Ini siapa, Mbah? Dengan siapa ini, Mbah? Siapa ini, Mbah? Saya nanya di sini baik-baik. Ini dengan siapa? Saya nanya baik-baik. Saya datang ke sini tuh izin. Sampai yang punya di kandang sapi di sini. Masuk itu secara baik-baik, jangan kontak-kontak aja. Pak, saya nanya soal. Kawan-kawan. Tutup-tutup.
Kalau ngomong gak orang berhenti berhenti. Ya panjina kayak kayak kayak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Barang di sini yang tadi. Wal, Mas Eko. Mas Eko. Ini barang di sini yang tadi bilang kata Mas Eko sering lihat wujudnya ya. Sinar ini barangnya. Ini barang yang tadi bilangnya wujudnya ular, mukanya apa? Mukanya kayak anjing ya. Ini mukanya kayak anjing. Ini kalau menurut saya itu kayak kemarin yang saya itu dapat ya, Mbak. Aja goyang. Sosro ya. Ini naga sosro. Yang kemarin saya dapat di Dukudara. Ini seperti ini. Yang kemarin buat Mas Tatang ya. Iya. Ya, Tang. Ini naga sosro. Sama ya, Tang? Sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikutin terus channel Mata Sangkala, dan jangan lupa subscribe, like, comment, share di Mata Sangkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Sangkala sukses.